Dilansir dari RMOL, Sekjen mengatakan PAN konsisten bersama Prabowo Sandi. Partai Amanat Nasional konsisten di lingkaran koalisi Adil Makmur mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Begitu ditegaskan Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan belum lama ini. Bara menyebutkan bahwa secara de facto PAN sudah tidak berada dalam koalisi Prabowo Sandi dan sedang berbicara dengan partai ke depan. Apa yang disampaikan BH adalah pernyataan pribadi dan bukan sikap resmi PAN, ujar Edi kepada wartawan sesaat lalu Rabu 12 Juni. Edi memastikan PAN komitmen untuk terus mengawal Prabowo Sandi hingga tahapan pemilu selesai yang saat ini gugatan hasil Pilpres tengah berproses di Mahkamah Konstitusi. Saya sekjen partai, jadi pernyataan saya bisa dijadikan pegangan. Kita konsisten di koalisi parpol pendukung Paslon 02 dan PAN sepenuhnya akan memperjuangkan hak paslon kita di MK, tegasnya. Soal langkah dan posisi partai selanjutnya, Edi mengatakan akan dibicarakan setelah tahapan di MK selesai. Arah politik PAN ke depan akan kita tentukan kemudian setelah putusan MK keluar, tugasnya.